Dari laga semifinal lain, Borneo FC memastikan satu tempat di babak final Piala Presiden 2022 usai menang agregat 6-0 melawan PSS Sleman. Di partai puncak, Borneo FC akan berhadapan dengan Arema. Borneo FC berhasil melaju ke partai final Piala Presiden 2022 usai mengalahkan PSS Sleman dengan skor 4-0 di Stadion Segiri Samarinda Senin malam. Dominasi tuan rumah sudah terasa ketika laga baru berjalan 15 menit. Bomber andalan Borneo FC Mateo Spato berhasil membuka keunggulan lewat sundulan kepalanya. Bermain terus menekan, Pesut Eta menggandakan keunggulan pada menit ke-46 lewat kaki Stefano Lillipalli. Delapan menit berselang, Borneo unggul semakin jauh. Muhammad Zihran sukses mencetak gol ketiga tuan rumah usai menerima umpan Mateus Pato. Pesta gol Borneo FC ditutup Diego Michel yang memanfaatkan kemelut di muka gawang PSS Sleman. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Borneo FC lolos ke final Piala Presiden 2022 dengan unggul agregat 6-0. Di partai puncak, Borneo FC akan berhadapan dengan Arema FC yang sekaligus menjadi ulangan final Piala Presiden 2017 lalu. Tim Liputan melaporkan.